Allah Ta'ala perkasa antara perkara yang setiap umat Islam terutamanya di Malaysia yang akan hadapi adalah proses berkhatan atau bersunat, yang mana ketika kita ingin memasuki umur baligh, kita kerasaannya akan mengadakan sesi berkhatan untuk anak-anak lelaki kita pada ketika umur mereka dalam, sebelum mereka memasuki sekolah menengah. Kenapa? Kenapa mereka berkhatan di sekolah rendah? Kerana kebiasaannya bila mereka memasuki ke alam sekolah menengah, mereka sudah pun baligh. Kalau dah baligh, tak potong lagi, maknanya solat mereka ada masalah. Jadi dekat sini kita nak bawa anak yang nombor 4, anak saya yang nombor 4 untuk perkhatan di kawasan pucung utama. Semoga dipermudahkan. Okey, hari ini abang nak bersunat. Hari ini 12 hari bulan 12. 12 bulan 12 abang nak bersunat di pucung sana. Abang okey ke abang? Abang okey kan? Tak takut kan? Abang kacak kan? Sikit je kan? Macam gigit semut. Macam gigit semut eh? Semua api. Semua api? Okay, semua hitam. Semua hitam baik. Semua hitam baik kan? Macam kita pergi makan eh? Semua okay. Api jahat. Jangan nangis-nangis tau. Okay? Okay, bye. Bye. Okay, abang nak sunat ada okay? Abang nak sunat ada okay? Okay. Okay? Okay. Adik tak takut? Okay. Adik dah sunat? Dah. Okay. Okay, Abang Khalid akan disunatkan di medical healthcare, My Medical Healthcare di Pucung ini. Semoga urusannya dipermudahkan, insyaAllah, amin. Alhamdulillah, hari ini Abang dah selamat dan berkhatan pada 12 hari bulan 12, 2020. Semoga menjadi anak yang hebat dan anak yang soleh, insyaAllah, amin. Abang okey, Abang? Okey eh? Okey kan? 5. Okey, dah berehat eh? Woo!